Pemerintah Kota Jambi telah resmi mencabut laporan terhadap SFA terkait video viral di akun TikTok miliknya. Selasa 6 Juni 2023, Pemerintah Kota Jambi resmi mencabut laporan atas nama SFA yang beberapa waktu lalu dilaporkan oleh Pemerintah Kota Jambi ke Polda Jambi. Kabak Hukum Pemkab Jambi Gempa Awaljon menyebutkan bahwa Pemerintah Kota Jambi resmi mencabut laporannya ke Polda Jambi. Selain itu, Pemerintah Kota Jambi juga telah memaafkan SFA atas video viral yang telah diunggahnya di media sosial. Kemarin setelah kita press conference ya di kantor wali kota, kemudian kita menindaklanjuti untuk membuat administrasi pencabutan laporan pengaduan ya. Jadi kemarin tanggal 5 Juni kita membuat pencabutan laporan pengaduan terhadap laporan pengaduan yang pernah kita ajukan di tanggal 4 Mei 2023 ke Dirkrimsus Polda Jambi. Iya, tadi saya menyampaikan kepada penyidik file pencabutan laporan pengaduan yang kita buat. Sandi, JEK TV, melaporkan.